but الفاتحة tes 1 2 3 1 2 3 tes okay. Bismillahirrahmanirrahim tes Bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'd. Yang dihormati pengerusi dan kuasa masjid dan seluruh ahli dan kuasa datuk-datuk, para imam, para bilal, para asatidah, para jamaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Pada pagi ini kita dapat solat subuh secara berjemaah dan kita dapat meneruskan kuliah subuh kita, kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Kita sambung dalam bab sabar. Hadis yang seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min إن أمره كله له خير خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ رَوَهُ مُسْلِمْ. Daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sungguh menakjubkan urusan, yaitu pekerjaan seorang mukmin yang sempurna imannya. Semua yang berlaku ke atas dirinya adalah baik belaka. Ini tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin, yaitu jika beroleh kesenangan dia bersyukur dan syukur itu lebih baik baginya. Dan jika dia ditimpakan kesusahan, dia bersabar dan sabar itu lebih baik baginya. Riwayat Muslim. Pengajaran hadis ini pertama, kehidupan mukmin itu sempurna imannya dipenuhi dengan kebaikan dalam apa jua keadaan yang dialaminya. Suka atau duka, senang atau susah, kaya atau miskin. Ini sifat orang mukmin dan hidup orang mukmin. Nabi sebut ajaba, takjub. Bila seorang mukmin ni, satu, dia senantiasa dalam keadaan kebaikan. Tak kira apapun keadaan, baik pada diri dan juga kebaikannya itu dapat dirasai oleh orang sekelilingnya. Ni hebat ni kalau hidup orang mukmin yang Allah Subhanahu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mukmin tu macam mana? Iaitu mukmin yang sempurna imannya. Kita ni mukmin juga tapi belum tentu sempurna iman. Dan sifat iman ni tuan-tuan, kita ni turun naik. Datang dapat solat subuh berjemaah, naiklah sikit kan. Nanti sekarang ni balik rumah masing-masing, kalau yang mendorong iman tu naik, alhamdulillah. Kalau perkara itu yang mendorong iman kita kurang, masya-Allah. Jadi sifat seorang mukmin yang imannya itu sempurna, dia ni sentiasa dalam kebaikan. Sentiasa dalam kebaikan. Sama ada senang pun dia baik, ditimpa duka pun keadaannya pun baik. Bahkan bukan sahaja dirinya sahaja, tetapi termasuklah orang yang berada di sekelilingnya, iaitu kesan kebaikan dia. Itu hebat orang mukmin ni sebenarnya. Macam mana keadaan dia? Keadaan dia tak kisah. Sama ada dia dalam keadaan yang senang ataupun dalam keadaan dia susah. Kan? Dalam keadaan dia susah. Yang kedua, setiap orang Islam itu dikehendaki bersabar, kerana sifat sabar itu adalah sifat orang-orang mukmin, sama ada dalam keadaan senang atau susah. Apa Nabi sebut tadi? Dan apakah petunjuk bagi seorang mukmin yang sempurna imannya? Maka Nabi sebut apa dia? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jikalau dia diberikan kesenangan, diberikan kebaikan, apa sifatnya tuan-tuan? Syakara ni syukur. Ini tuan-tuan berkaitan dengan nikmat ni, formula yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, kita kena syukur. Dapat solat subuh berjamaah pagi ini, alhamdulillah, kita kena syukur. Nikmat tu nikmat. Dapat duduk dalam majlis ilmu, majlis zikrullah, itu nikmat. Kita kena rasa syukur, alhamdulillah. Dan ini lepas ni lagi pula, bukan setakat hadir majlis ilmu, ada kopi-kopi pula lagi. Itu biasa begitulah. Syukur nikmat. Allah kurniakan kita kesihatan, syukur. Walaupun kes COVID sekarang ni meningkat,
Mujur lah tiada sudah announcement tiap-tiap petang tu kan. Sudah dibatalkan. Tapi dia pindah ke pagi pula. Yang kes kemarin tu pagi ini akan tahu. Orang lain kena COVID, kita tak kena. Syukur, alhamdulillah. Kemudiannya itu nikmat kesihatan. Boleh sarapan, boleh makan tengah hari, boleh makan malam, ataupun apa-apa yang kita nak makan, anytime kita boleh makan. Tidak perlu pun keluar pergi ke bandar nak beli. Order sahaja Foodpanda ataupun Grab. Syukur, alhamdulillah. Itu nikmat, nikmat belakang tu. Boleh driving kereta ni tuan-tuan, boleh driving kereta ke sana, ke sini, kemari, ke mana-mana boleh pergi. Payah-payah sangat pun mau driving, order saja. Grab pun ada, Maxim pun ada, apalagi ya, semuanya ada. Kan? Dunia amat belaka. Kita dapat isteri yang baik, anak-anak yang baik, rumah yang selesa. Rumah yang selesa ni tak mestinya kecil ke besar, tak mestinya. Ada orang duduk rumah kecil tapi bahagia. Walaupun anak satu tim bola ramainya. Tapi bahagia. Nikmat. Jumpa pula isteri yang baik. Sudah walaupun kena kopi-kopi pagi ni di masjid, tapi balik tu tetap juga isteri sediakan apa? Sarapan. Kita pun kalau nak makan takut juga kan. Ini kena makan juga di walau sikit. Begitu. Itu nikmat. Dapat anak-anak yang soleh dan soleha. Hormat ibu bapa. Masya Allah. Kan? Itu semua nikmat. Jadi sifat orang mukmin terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dia syukur. Dia syukur. Apa yang ada pada dia, dia syukur. Dan nikmat ni tuan-tuan, perhitungan nikmat kita terhadap nikmat tidak akan ternilai. Walaupun pada kacamata kita, kita rasa sikit. Tapi pada hakikatnya nikmat yang ada pada kita itu tidak ternilai. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sebut. Kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan ternilai. Susah macam mana pun kita, nikmat yang Allah Ta'ala beri itu tidak akan ternilai. Maka dengan nikmat kena sentiasa syukur. Ini sifat orang mukmin. Dan kalau kita syukur, apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur pada Allah Ta'ala akan nikmat Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan tambah. Akan tambah. Mungkin kerana apa, nikmat tu datang berbondong-bondong dengan kita. Sebab kerana apa? Sebab kita ada rasa syukur. Nikmat yang sikit kita syukur, dia akan terus bertambah. Dan itulah sifat orang mukmin. Jikalau diberi nikmat, dia bersyukur, dan bersyukurnya terhadap nikmat itu baik untuk dia. Dia rasa baik. Nikmat datang, dia bersyukur. Maka dengan itu dia rasa itulah satu kebaikan untuk dia. Subhanallah. Wa in asabathu dharra. Sekiranya dia diberikan kemudaratan, diberikan musibah, diberikan kepayahan, apa sifat dia? Ini orang mukmin ni, sabar. Dia sabar. Dan bila dia bersifat sabar, dia rasakan itu adalah lebih baik. Oh, gitu. Ini uji macam-macam lah, diuji. Sekarang ni kawan-kawan kita pun ada diuji dengan COVID. Diuji dengan COVID, dia sabar. Alhamdulillah. Karena sabarnya itu tidak menghalang dia untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ini sifat orang mukmin. Macam-macam ujian, tapi dia sentiasa sabar, maka kesabaran itu lebih baik kepada dia.
ini susah juga ni. Bukan mudah tuan-tuan. Sebab bila diuji, baru kita akan lihat sejauh mana diri kita. Bila diuji, tak diuji, okey lagi. Tapi bila diuji, baru tahu setakat mana kuatnya kesabaran kita. Tapi orang mukmin bila diuji, maka dia sabar. Ini dia punya, orang kata, kunci dia dulu. Bila nikmat, dia syukur. Bila musibah, bila mudarat, dia sabar. Ini sifatnya. Yang ketiga, setiap orang hendaklah mensyukuri pemberian Allah sama ada bentuk kesenangan ataupun kesusahan. Maknanya, suatu nikmat pun Allah bagi, jikalau mudarat yang menimpa atas kita itu juga Allah bagi. Ini kita kena faham. Maknanya dua-dua ini Allah Ta'ala bagi. Maka macam mana kita nak berhadapan situasi ini, berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan mudarat. Maka Nabi pun sudah sebut tadi, berkaitan dengan nikmat kita syukur, kalau mudarat kita sabar. Itu cara orang mukmin mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan dah jaga SOP. Jaga SOP. Kan? Kalau sebut hand sanitizer tu, di kereta pun ada, di rumah pintu masuk pun ada, dalam rumah pun ada. Itu SOP tu. Jaga penjarakan, pakai mask. Semua jaga. Tapi tetap kena juga COVID. Tetap juga kena. Bila kena, tengok. Makanya, bila suatu mudarat, suatu musibah itu tetapnya datang juga daripada Allah. Hikmahnya Allah tak nak tengok kita. Allah bukan tak tahu, tahu. Tapi Allah lah yang mendatangkan suatu mudarat, satu musibah bagi kita nak berhadapan macam mana. Formula Allah Ta'ala telah pun sebutkan. Nabi SAW pun telah terangkan. Iaitu kita kena sabar. Okey, selesai hadis ini. Hadis seterusnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ada yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba aitahu فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب رب دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat fatimatu radiyallahu anha ya anas atabat anfusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit tenat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah menderitanya ayahku. Di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar. Lalu baginda bersabda, ayah tidak menempuh kesusahan lagi selepas hari ini. Kemudian setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka apa kata saya Fatimah? Oh ayah, dia telah menyahut panggilan Tuhannya.
Oh ayah, syurga Firdauslah tempatnya. Oh ayah, kepada Jibril kami khabarkan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimakamkan, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Anas, adakah senang hati kamu menimbus tanah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Riwayat Al-Bukhari. Ini kisah berkaitan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana keadaan Fatimah ketika itu. Siapa dia Fatimah? Fatimah ini adalah anak baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan keadaan itu oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pengajaran daripada hadis ini, pertama, harus melahirkan kesedihan bagi mayat tanpa laungan dan ratapan yang menunjukkan tidak redha dengan takdir Allah. Bila mati, ada orang mati, biasalah sedih itu sedih, kan? Apatah lagi yang mati itu adalah orang yang tersayang di kalangan kita. Maka perasaan sedih itu tetap ada. Kita nak menzahirkan kesedihan, boleh, tidak masalah. Sedih biasanya menangis lah, kan? Kalau mati ni menangis, keluar air mata, itu biasa. Kita nak zahirkan, tak ada masalah. Cuma yang dilarang adalah ratapan. Tengok orang meratap ni. Orang meratap ni, orang yang seolah-olah tidak boleh menerima takdir Allah. Merataplah dia. Kenapa kau pergi dulu? Sepatutnya kau belum pergi. Macam-macam. Meratap, kan? Dia seolah-olah macam tidak boleh terima takdir. Baru semalam dia sembang dengan aku, dia kata menangis, meratap. Tidak boleh. Kalau mati. Itu memang ketentuan Allah. Kau ratap macam mana pun, bukan boleh dia hidup balik. Tembirang itu kalau orang kata, dia kata, bukan kita meratapkan, hidup balik. Bukan macam Nabi apa? Nabi yang menghidupkan balik ini, Allah Ta'ala bagi dia mukjizat. Nabi Isa lah. Kan? Yang menghidupkan orang yang mati, hidup semula. Kita tiada itu, kan? Jadi, nak menunjukkan bahawa boleh. Bila menzahirkan kesedihan kerana hilang orang yang tersayang, itu boleh. Dan kalau ada orang pula tengah sedih, mengalirkan air mata, kita ni steady je. Jangan kau menangis lah. Tak payah kau suruh dia berhenti menangis. Memang itulah perasaan orang bila apa hilangnya orang tersayang. Kenapa baiknya menangis? Itu memang perlu. Mana ada orang tengah-tengah hilang orang tersayang ketawa-ketawa. Dia sudah mati. Kalau anda pun barangkali mungkin, ini tahu bahasa kita bahasa sewel sudah jadi. Tidak ngam sudah ini, kan? Tidak. Tapi itulah kata naluri manusia, dan Nabi tidak larang. Menzahirkan sila. Cuma jangan ada ratapan. Ini tak boleh. Kalau ada kita melihat ialah kepercayaan lain, meratap ni dia siap upah pula orang meratap ni. Bila ada kematian, dia upah satu grup ni, memang kerja dia meratap saja. Kan? Maknanya bila ada kematian, kerja dia meratap saja. Itu barulah, kan? Maknanya kau menangis, dia bagi duit, bah. Itu kerja dia. Tapi kita dalam Islam tiada. Maknanya menangis boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata seolah-olah kita tidak boleh terima ataupun tidak menerima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ajal. Fatimah tadi, kan, maknanya disebutkan dalam hadis tu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gering, dalam keadaan tenat, maka ketika itu Fatimah kata,
Allah dia kata dia berhadapan. Mananya Fatimah nampak Nabi ketika itu berhadapan dengan mati ni. Dahsyat tuan-tuan. Kalau Nabi pun berhadapan dengan kematian dalam keadaan yang sukar, hai kita ni macam mana kan? Allah. Hai. Payah oh. Mananya mati ni dahsyat. Jadi tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana dia melihat Fatimah radhiyallahu anha, bila mana dia melihat keadaan itu, apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, lepas ini kamu tidak akan lagi kata kamu melihat, kamu tidak akan melihat aku lagi menderita. Maknanya saat-saat akhir itu Nabi dalam keadaan wafat. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang dilafazkan oleh Fatimah? Dia kata, oh ayah, syurga firdauslah untukmu. Oh ayah, dia kata, lepas ni tiadalah yang mendengar akan doaku. Oh ayah. Maknanya perkataan itu bukan bentuk meratap, tidak, tapi menyatakan betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tingginya maqamnya. Mana segala-galanya dalamnya itu kebaikan, kemuliaan, sehingga anak sendiri pun lepas ni taklah dapat menikmati kebaikan dan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Apa yang dihadapinya adalah merupakan satu ujian. Satu ujian Allah untuk meningkatkan darjatnya. Kerana terdapat dalam hadis, orang yang paling berat menghadapi ujian ialah para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalam. Maknanya ujian, kalau kita melihat pun Nabi pun menghadapi sakaratul maut, bukan mudah. Tuan-tuan tengok tak kalau kisah bila Nabi berhadapan dengan sakaratul maut ni, di saat-saat akhir Nabi ni, dikisahkan dalam hadis bahawa maka didatangkan malaikat Israel. Betul tak? Yang sebut nama apa? Malaikat apa? Kadang-kadang kita pun lupa ni kan. Yalah malaikat maut kan. Israel kan. Yang apa itu dia punya lagu nasyid tu? Bila Israel. Mujur dia nasyid kan. Mana malaikat Israel kan. Patutnya kalau kita sambut hari jadi. Hari jadi apa kan? Allah selamatkan kamu. Tukar lagu tu. Bila Israel. Maknanya bila sambut hari jadi ni apa dia? Mengenangkan bahawa kita tu sudah menghampiri mati. Ada orang buat kek lagi, batu nisan dua begitu. Silap-silap, hilang gembiranya kan. Jadi bila malaikat Israel datang, Allah utuskan, ni nak cabut dah nyawa ni, nak cabut ni nyawa Nabi SAW. Apa permintaan Nabi tuan-tuan? Nabi ada beberapa lah. Bukan ada berapa, tapi ada satu besar permintaan Nabi SAW. Dia tanya kepada Israel. Dia kata, sudahkah Allah SWT perkenankan permintaannya? Maka malaikat Israel pun beritahu, ya. Dia mengkhabarkan bahawa pintu-pintu langit dan pintu-pintu syurga telah pun terbuka
menanti kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dikhabarkan begitu, Nabi belum gembira. Nabi belum gembira. Lepas tu pula Nabi tanya lagi, apa lagi khabar yang kau nak khabarkan kepada aku, malaikat Israel? Dia kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya pintu-pintu syurga sudah terbuka menanti kedatanganmu. Nabi tak gembira lagi masa tu. Eh, kita tuan-tuan, kalau sudah begitu, kalau beli Israel, bah tariklah cepat. Nah, waktu kalau kita, pintu-pintu syurga sudah terbuka, tapi Nabi belum gembira. Apalagi yang kau nak khabarkan, wahai Israel? Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para bidadari sedang menunggu. Kita kalau tawaran ni tuan-tuan, kompom, siapa nak mau kan? Yang sudah kahwin pun di dunia, mau kahwin lagi? Kan? Ini tawaran bidadari, siapa nak mau kan? Pun Nabi belum gembira. Nabi kata, apalagi khabar berita daripada Allah untukku. Akhir sekali, malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya, ini dalam mafhum hadis lah. Dia kata, sesungguhnya, dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan umatmu seluruhnya. Dia dengar saja Allah mengampunkan umat seluruhnya, baru dia rasa gembira. Maknanya apa dia? Nabi ini di saat-saat sakaratul maut pun pikir lagi tentang umat. Lalu Nabi kata apa? Buatlah kerjamu, wahai malaikat Israel. Maknanya teruskan tugasmu. Sampai tahap itu kan. Maknanya mati wafatnya Nabi ini pun ingat kepada umatnya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nak disebut dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan sakaratul maut. Ini satu ujian para nabi juga. Dia bila tiadalah ujian yang paling tinggi, yang paling dahsyat, melainkan ujian yang dihadapi oleh para nabi, oleh para rasul. Nak banding dengan kita tu tuan, Allah sikit sangat. Sikit sangat. Sakit sikit perut, sakit betul kan. Tu pun habis mengampai orang bilang. Itu belum lagi sakit gigi kan. Sakit gigi jangan. Sakit gigi tuan-tuan. Kau hidanglah KFC ke, McDonald ke, minta maaf. Dia tolak tepi tu. Makanlah kari kepala ikan ke, apa lagi. Masak tiga rasa kalau sudah sakit gigi, dah. Itu baru sikit ujian, belum diuji lagi yang ber. Tapi setiap ujian yang datang itu sudah pastinya sesuai untuk kita. Dia tak sama. Ini ujian para rasul ni, mereka orang yang termulia. Dan ujian ni tuan-tuan, dia tak sama di kalangan kita. Mungkin ujian datang sesuai dengan kita. Kita melihat orang diuji, wih kesiannya dia, wih kesiannya dia, sesuai dengan dia. Itu Allah nak. Kalau dia sabar, kalau dia mampu menghadapi ujian itu, Allah Ta'ala akan naikkan maqamnya. Dan Allah akan berikan kemuliaan kepada dia. Okay, kita tengok kisah-kisah dulu ujian. Imam Nawawi sendiri pernah diuji. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dikisahkan dalam Matan Arba'in kan. Imam Nawawi ini nak dilantik sebagai mufti. Nak dilantik sebagai mufti. Kalau tak silap saya lah, Imam Nawawi ke, siapa dia, tengok baliklah siapa dia. Tapi kisahnya, nak dilantik sebagai mufti, dia tidak boleh terima jawatan itu, lalu dia disumbat di dalam penjara. Dahsyat tuan-tuan. Ini mau dilantik bah. Zaman kita ini bukan mau dilantik, berebut. Apa-apa jawatan pun berebut. Siap ada geng lagi.
atur strategi. Kan, jawatan itu bukan kata rendah tinggi, yang tinggi-tinggi, yang bawah-bawah ni, Pak. Yang bawah-bawah pun sama juga. Tapi ialah ujian. Hebat ujian mereka. Ada ulama-ulama kita di mana di Azhar, di Mesir. Ulama-ulama yang disumbat di dalam penjara. Bukan sahaja disumbat dalam penjara. Dalam penjara itu pula disediakan pula bersamanya seekor anjing yang liar. Kita tak boleh bayang macam mana. Kita ni anjing-anjing yang liar banyak ni, penipu tatan ni. Kalau berlimpas kita pun lari juga kita. Putatan ni lah paling banyak anjing liar. Sampai masuk apa perbincangan di grup-grup masjid sudah. Tapi anjing-anjing liar yang ada ni pun pandai dia. Kadang-kadang tengah malam berkeluaran habis. Pandai dulu dorong buat perhimpunan di suatu tempat. Nah. Lepas tu 2-3 jam bubar lah. Tak tahu lah macam mana kita punya tempat ni banyak anjing liar. Barangkali ada orang respon dari kita. Mungkin juga ada orang datang buang di putatan ni anjing-anjing. Jadi kesian madis daerah memikirkan menyelesaikan anjing-anjing ni macam mana. Ujian, tak semua ujian. Kita bila diuji, semakin besar ujian kita, sabar, semakin besar juga pahala-pahalanya. Kemudian yang ketiga, kata-kata Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan adalah untuk menggambarkan duka citanya, bukan bermaksud membantah. Anak antara anak yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Bila dah hilang dah tempat bergantung anak ni, hai dia kata, ya ayah dia kata, wahya, tiadalah tempat aku nak mengadu, tiadalah tempat nak minta doa. Kita ni tuan-tuan, siapa ada mak bapak, masih lagi kita ini ada doa-doa yang mustajab. Siapa lagi yang ada mak bapak, masih lagi kita ni ada doa-doa yang mustajab. Sebab doa mak bapak ni tuan-tuan tu anak-anak sangat mustajab. Itulah tuan-tuan, apapun kita buat, apapun kita beritahu. Mak doakan, pak doakan. Mak bapak yang ada masih ada anak, jangan tidak doakan anak. Kena doa. Kena doa. Sebab doa mak bapak ni mustajab. Kita yang masih ada anak, kita yang ada anak, sentiasa doakan anak-anak kita. Khususnya kita doa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini soleh dan soleh. Sebab doa mak bapak ni mustajab. Kita yang masih ada mak bapak, jangan lupa minta didoakan. Kalau ni sudah tiada tuan-tuan, habislah. Mananya penyimpan doa mustajab kita sudah tiada. Jadi selagi mana ada, sentiasalah minta doa. Dan kita yang ada anak-anak ni, mak bapak kena sentiasa mendoakan anak-anak. Marah macam mana pun kita, jangan lupa doakan anak-anak. Mungkin kita nampak anak kita ni, nak jaga solat pun payah, doa. Mungkin ada kesilapan kita dalam mendidik anak. Tapi kita sekarang sedar, jangan lupa doa. Tidak mustahil suatu hari nanti, Allah akan kembalikan ia ke jalan yang benar. Asbabnya, doa ibu bapa. Doa. Kalau ada bapa atau tuan-tuan yang jauh, baliklah. Kalaupun duduk
sebelah kampung jangan tunggu hari raya baru balik. Ini sebelah kampung dia baru mak beliau dia. Hari raya baru dia balik. La ilaha illallah. Orang sepatutnya hari-hari kau boleh jenguk. Ini hari raya baru balik. Mana kampungmu? Sana sebelah. Ada juga begitu. Astagfirullahalazim. Kalaulah dia mengetahui, ya Allah, besarnya doa ibu bapa ini, subhanallah. Kan? Orang akan berlumba-lumba untuk berkhidmat kepada ibu dan bapanya. Yang keempat, hadis ini menggambarkan kesabaran seorang anak yang menghadapi ayahnya yang sedang sakit, tenat, lalu meninggal. Dengan ini, setiap orang dikehendaki bersabar apabila menghadapi kematian dan malapetaka. Kita ada lihat juga bahawa ada anak, tuan-tuan, perginya ibu ataupun bapaknya di pangkuannya sendiri. Oh, ya Allah. Dan keadaan ni, di pangkuannya sendiri. Masa ni, tuan-tuan, sebenarnya kita ni tengok, sedih memang sedih. Tapi di saat-saat akhir ni, apa yang kita kena buat? Bukan sekadar hanya sabar kau. Orang tenat sudah ni, sabar kau. Dia kau suruh sabar. Memang orang tenat sudah. Apa kita kena buat? Talqinkan dia. Ajar kalimah la ilaha illallah. Itu sepatutnya. Dia kau sabar kau bos, sabar. Apa mau sabar lagi? Kalau dalam keadaan tenat tu, talqin dah. Jangan tunggu dia mati, baru telkin. Nah, masa tu. Dan ajar tu pula, tuan-tuan. Jangan macam ajar macam orang biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan begitu. Kena ajar slow-slow. La ilaha. Bisikkan ke telinga kanannya. Sebab kenapa, tuan-tuan? Ketika ini dia berhadapan sakaratul maut. Ini ada kisah-kisah berkaitan orang berada sakaratul maut. Bisikan-bisikan syaitan di menit-menit akhir ini akan datang. Sehingga saat itu syaitan iblis ini akan berusaha untuk memesongkan akidah kita. Na'udzubillah. Maka ketika itu kita kena ajar, talqinkan. Sedih macam mana pun kita kena ajar. La ilaha illallah. Mungkin ketika itu dia nak lafaz pun susah. Tapi kurang-kurangnya bila dia dengar, dia teringat, dia tanpa dia lafaz pun, tapi hati dia tetap teguh dengan kalimah ini. Biar macam tu. Bukan kau puluk-puluk kesedihan. Bapa. Tidak kena. Sudah orang sakit kau himpit lagi begitu. Maknanya kena ajarkan. Talqin. Siapa-siapa pun. Contohnya orang dilanggar tepi jalan lah, dalam keadaan dia ya kadang-kadang tenat apa semua, tuan-tuan. Ketika itu ajarnya, talqinnya. La ilaha illallah. Ajar. Kita ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit pun ada adabnya. Ini kita ziarah orang sakit. Sudahlah orang tu lepas dibedah. Kita cerita pula dengan dia, kawanku dulu pun begitu juga, kena bedah juga macam ni. Lepas tu dia baik 2 minggu, mati. Oh. Dia baru dah lepas dia bedah, tuan-tuan kan. Kita pula cerita begitu. Ha, jadi mana apa dia? Bila kita ziarah orang sakit ni, banyakkan berdoa untuk dia. Bagi kata-kata semangat. Ha, dia doa ni, jangan takut berdoa. Kadang-kadang ramai yang kita perhatikanlah orang yang kita ziarah orang sakit ni. Kalau dulu lah, sekarang ni mungkin payah sebab COVID kan. Dulu-dululah. Ataupun yang akan datang ni insya-Allah. Mana-mana pun kalau kita ziarah orang sakit, jangan malu berdoa. Kan bila masa kita untuk berziarah tu, begitu sabar itu ujian Allah Taala. Bila sampai kita doa, baca doa. Doa ni tidak semestinya dalam bahasa Arab.
Ada tak aku mengapal Ustaz masalah? Tak perlu. Tadah tangan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kawanku ya Allah. Sembuhkanlah penyakit. Begitu, tuan-tuan, pesakit bila dengar doa ni, dia akan, itulah ubatnya. Kita ziarah tu, itu ubatnya. Kita doakan lagi lah, itulah ubatnya. Pengalaman kita pergi ziarah orang sakit di hospital, yang Muslim termasuk non-Muslim, kami ni grup NGO, bila pergi satu katil, satu katil kita doa. Yang Muslim, yang non-Muslim pun kita doakan. Sampai satu ketika dia sebut, terima kasih semua, tidak pernah aku jumpa orang mendoakan aku begini. Dia bilang, nah, itu non-Muslim. Sebab Nabi sudah ajar kita, bila orang sakit, kita berziarah. Ziarah itu hikmah dia cukup besar. Termasuklah kita turut mendoakan kepada dia. Apatah lagi kalau kita ada keluarga yang Muslim, yang sakit. Tidak salah tuan-tuan, bila dia sakit kita doakan. Ya Allah, berikanlah dia hidayah. Ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah. Tak ada masalah, doa. Jadi kalau kita ada keluarga yang non-Muslim, datang doakan untuk dia kesembuhan. Tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, doakan untuk hidayah pada dia. Itu boleh. Itu dalam dia sakit. Tapi kalau sudah mati, tidak boleh kau berdoa. Dia sudah mati, kita boleh. Ya Allah, ampunkan dosa. Tidak boleh. Kalau sudah mati, tidak boleh. Ini pengalaman saya juga terhadap pakcik saya sendiri non-Muslim. Bila meninggal sudah, kami pergilah dengan beliau, mama pergi ziarah. Boleh tengok ziarah aja, tengok begitu. Tapi jangan kita berdoa, ya Allah, ampunkan dosa ini. Nanti tidak boleh sudah. Masa dia hidup, kita boleh doakan ke dia, minta hidayah. Tapi kalau sudah mati, tidak. Sekadar ziarah begitu saja. Banyak jalan tuan-tuan, banyak jalan. Kita bila, dan kita yakin, kita di Sabah ni kan, kita di Sabah ada lagi yang keluarganya yang ada Islam, ada non-Muslim. Saya tak mau cakap orang lain lah, saya sendiri pun, pakcik saya ada yang non-Muslim, banyak ramai lagi. Tapi tidak salah, bila kita jumpa saya ni doa, mudah-mudahan dapat hidayah. Ini doa. Doa. Ada saya jumpa seorang mekanik di satu bengkel. Dia lama kerja di Penang, Pulau Pinang. Tapi dia kata, masa aku kerja di sana, aku ada keluarga angkat Muslimnya kita. Dia itu Muslim, tapi dia ada keluarga angkat Muslim. Saya call dia pertama. Saya biasalah, bila saya call, saya bagi salam. Mereka Muslim dia jawablah kan. Kata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab tu lurus. Tak apalah, pergi ke bengkel. Ay, tengok botak tu. Ay, Muslim ke ni? Alas kan dia selesai-selesai apa semua, tanya, kau Muslim ke? Tak, dia bilang baik. Tapi dia cerita. Dia kata, dulu saya memang lama di Penang, dia kata. 3-4 tahun kerja di sana. Saya ada keluarga angkat. Dia boleh-boleh lagi cerita. Yalah, dia kata, nikmat ni kita kena syukur. Bercita-cita kena, mudah-mudahan mendapat hidayah. Ui, dia punya cakap tu, bah. Cakap macam orang Islam. Kalau sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah juga dia. Ay. Kata, itulah dia ceritalah kisah saya dulu. Itulah saya banyak bergaul dengan orang-orang Islam, dia kata. Dan saya suka mengkaji. Saya suka mengkaji, dia kata. Saya kata, kau sudah kahwin? Dia kata, sudah. Ada anak? Ada. Saya kata, mudah-mudahan mendapat hidayah. InsyaAllah. Senyum dia. Itu cara kita mendoakan. Apa minta Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia. Dia sudah ada kefahaman. Terhadap Islam tu dia sudah ada kefahaman. Cuma hidayah sahaja belum sampai kepada dia. Itu doa kita.
Hadis ini menggambarkan kesabaran seorang anak yang menghadapi, ya anaknya apa, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menghadapi bagaimana keadaan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Dan yang terakhir, setiap muslim hendaklah insaf bahawa semua perkara adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya ia akan kembali. Maknanya kita ni datang daripada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini pasti, pasti. Tidak nyawa kita pun, apa-apa yang ada pada kita, tidak akan kekal. Tidak akan kekal. Hatta kalau kita pergi datang ke masjid, kita bawa selipar. Nanti balik garang, tidak ada selipar kita. Ridha aja lah. Semua ini tidak yang kekal. Kan? Hilang begitu, nak macam mana? Tapi cek dulu lah sebelum balik. Berarti orang bawa pergi ke tandas ke apa, nak jumpa di tandas. Apapun, maknanya apa-apa benda pun, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Bila-bila masa Allah Ta'ala nak ambil. Bila-bila masa. Kita sayang macam mana pun, bila-bila masa Allah Ta'ala nak ambil. Kereta baru jadi beli. Baru jadi beli. Tiba-tiba kena sondol dari belakang. Contoh gitu kan. Tak ada apa, tuan. Kalau kita orang yang sabar, orang yang redha, tak ada apa. Macam mana kan? Tu tahap ni tahap, ialah masa tu baru kita kenapa kena uji kan? Sabar ataupun tidak. Apatah lagi kalau orang tersayang Allah ambil balik. Orang tersayang Allah ambil balik. Ada seorang baru ni hamba Allah call. Dia orang Sabah, orang kota Merulu. Bila saya berkuliah di Masjid Muhibbah, Kampung Muhibbah, Kampung Tagas, rajin dia datang bawa anak dia datang dengar kuliah. Satu ketika dia berhijrah ke KL. Berhijrah ke KL, dia Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ni pandai masak ni, chef dia ni. Dia buka warung di KL di mana nak. Tak adalah. Sekali dengan bini dia sekali apa semua. Satu ketika di warung dia tu, pokok tumbang. Bini dia tertimpa pokok tu. Dia kata, "Ustaz, aku dengar satu perkataan dia daripada bini tu. Sebut abang. Allah ambil terus." Saya tengok di Facebook dia update. Aih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam baru jadi 3 hari cerita dengan bini dia apa semua kan. Tiba-tiba musibah datang. Meninggalkan 5 orang anak. Kecil-kecil lagi. Sudah kehilangan ibu. Allah. Itu ujian, ujian. Tapi dia menghadapi dalam keadaan dia redha. Dia keadaan tenang. Baik, tuan-tuan. Kita kalau bini orang bilang balik kampung jangan lama lah 2-3 hari. Kita di rumah sama anak-anak. Hai. Huru hara juga kita. Kan, huru hara. Ataupun bini pergi outstation kerjaan, kita di rumah jaga anak-anak. Hai. Rasa-rasa 3 hari itu tidak berasap dapur. Kan. Tambah pula sekarang ni Food Panda pula ada, Grab Food pun ada, main order sajalah kan. Habis kuat pun goreng mata apa kata telur mata kerabau jadi. Makan anak apa yang ada. Itu kalau lelaki kan kebanyakannya begitulah, termasuk saya itu dua kali kan. Allahu Akbar. Tapi itulah maknanya bila diuji orang yang tersayang Allah Ta'ala ambil. Allahu Akbar. Ujian cukup besar. Jadi apapun kita kena sentiasa tu kata syukur nikmat yang ada dan kita sabar apa-apa musibah, kemudaratan, ujian yang Allah telah berikan pada kita. Itu dia punya hadis ni, itu dia punya keywordnya. Maknanya perkara yang besar yang kita kena ambil insya-Allah.
Alhamdulillah selesai hadis ni, kita akan sambung pada minggu hadap lupa saya pula bawa pen. Ada pen ke dah? Ada. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan sambung lagi hadis pada akan datang. Ada soalan ke? Kalau tiada soalan, ada pen. Alhamdulillah. Hari ini 20. Kita pun sudah berada di bulan Rejab. Bulan Rejab, hari ini sudah masuk 17 ke 18 Rejab. Kita menghampiri 10 akhir Rejab. Ramadan tak sampai lagi 2 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkatilah pada bulan Rejab dan Syaban. Berkat itu maknanya amalan ibadah kita di bulan Rejab Syaban ni terus kita pertingkatkan. Bila masuk Ramadan, maknanya kita akan pertingkatkan berganda-ganda lagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cabut ni je.